Merdeka Inline Skate Team Sukabumi berhasil meraih total 10 medali emas, 10 perak dan 5 perunggu pada kejuaraan Vinivi Divisi Fitri Open Piala Bupati Tangerang 2019 yang berlangsung di sirkuit Tangerang Gemilang, Botanical Park BSD City, Pagendangan dari tanggal 16 hingga 18 Agustus 2019 lalu. Perolehan medali yang cukup banyak ini bisa dikatakan fantastis karena ajang ini diikuti oleh para atlet dari 4 negara, yaitu Indonesia, India, Hong Kong dan New Zealand. Dalam ajang internasional ini sedikitnya diikuti oleh 350 peserta dari 40 klub. Ajang kejuaraan ini juga sekaligus memperebutkan piala bergilir Bupati Tangerang. Medali emas yang diraih para atlet Sukabumi ini diantaranya di nomor 500 meter putra kelompok umur C, nomor 1000 meter putra, dan nomor standar putra kelompok umur CD combination, nomor relay standar putri kelompok umur AB, dan di nomor standar putri kelompok umur CD. Keikutsertaan MIST Kota Sukabumi di ajang lomba sepatu roda internasional ini adalah untuk menumbuhkan semangat para atlet untuk lebih percaya diri, tampil dan bertanding dengan atlet dari negara-negara lain. Kegiatan yang berlangsung bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019 ikut memberikan semangat membara bagi atlet bangsa.